talent. Kebetulan ada 10. Ada 10, nanti ditebak ya. Coba tebak ini, dong ini, di kolom komentar. Siapa aja? Ada di feed nah, Instagram. Wow. Tuh, ada di feed Instagram Mas Brian. Wow. Ulang ya. Iya, itu kan. Kalian bisa cek di Instagramnya Mas Bri itu ada 10 orang yang gabung sama Randstad Management, walaupun itu fotonya aku jelek banget. Enggak lah, aku enggak mau ada apa sih. Kupu-kupu, aku enggak disapa. Hai, kamu Musta, Odan, Odan, Lapa Koi, Alhamdulillah. Unicorn Aisyah, di Rans guys nih. Ini udah enggak ada. Opan. Nih guys, siapa yang nyariin Opan Badai? Ada Opan, ada Mas Bri. Capek dia abis motoran. Gimana kalau Makassar tuh? Hai, oh my guys. God. Hai, apa kareba? Hai Bali. Apa kareba? Apa kareba? Apa kareba? Baji-baji. Gun, ada Kak Igun. Ada Kak Igun. Tuh, tuh, tuh. Kak Igun. Halo. Kak Igun, selamat malam. Hai, Kak Igun. Ada Kak Igun. Kak Igun. Kak Igun. Biasanya pas lah. Hai. Chelsea. Chelsea kangen denau gak? Kangen dong guys, kangen banget. Aku takut kalau diterima deh. Kita lah, sama Kak Igun aja. Kayaknya ditolak deh. Pernah ya, Kak Igun. Sama Kak Igun. Halo, hai Kak Igun. Hey. Siapa kalian ya? Kenapa? Kenapa Kak? Siapa ya? Ah. Halo Kak, salam kenal. Saya Brian. Aku Chelsea, ah, Kak Igun. Kenal aku Albert. Kenapa ini enggak Kak? Itu yang bawah yang tadi ngasih lagu ya? Yang ngasih apa? Oh. Iya, ngasih lagu. Lagi. Apa? Apa lagunya apa? Cantik. Oh. Ini rasa hati berbisik. Odan mukanya dikontrol, Odan. Odan, Odan mukanya dikontrol. Banyak-banyak. Hey, pada Ayah yang nonton ya, kalau misalnya mau ngendor, pakai format, jadi gue gak pusing, repot banget deh. Banyak nyari satu-satu, yang jelas gitu, 9 orang loh. Hai, Kak Igun. Sabar, Kak Igun. Kak Igun. Ada siapa tuh? Halo, Mimi. Siapa tuh? Idi. Ya ampun. Opan. Sombong sekali. Mimiku. Aan dulu waktu gembel aja WhatsAppin gue. Giliran udah keluar jadi pemenang aja gak pernah WhatsApp. Ya, enggak, aku baru WhatsApp semalam ya. Apa emang enggak dibales ya? Ingat ya, Pan, roda tuh berputar loh. Kak Igun, ini ada yang mau sama. Jangan sampai lo harus pulang lagi. Jangan sampai lo harus pulang ke Medan. Ya, paham. Ya, dengerin. Yang punya Rans itu teman gue, ya Rans ada gue. Oke, ingat kau, ha? Orang kau. Di mulutnya kemarin aku WhatsApp ya, nggak dibalas ya. Jangan tunjuk-tunjuk. Mana ada WhatsApp? Kak Igun, apa sayang? Aku mau potong di tempat Kak Igun lagi. Ayo dong. Kita bersepuluh boleh nggak sih barengan? Iya. Makeover. Aku pengen di makeover. Saya. Ya udah kata Aldera, Kak. Kata AA mau hari Sabtu, tapi nggak terserah kalau mau datang duluan nggak apa-apa. Saya mau dong Kak Igun. Mau dong Kak. Talonnya yang di Bintaro kan Kak? Iya. Pindah-pindah. Oh, kemarin kita lihat di depan Reno. Iya, kemarin kamu ke hotel itu kan? Hotel apa? Oh, kamu hotel. Di hotel apa? Di dealer mobil sih? Di dealer mobil kemarin, depannya persis banget salon Kak Igun. Oh. Ya, Reno. Kak Igun mana? Katanya mau kasih piyama. Oh. Ini dong. Mau dong, Kak, piyamanya juga. Nih, pernah ya. Kan kemarin. Kemarin. Kak Tafli kan ke Bandung sama aku. Ya kan? Hmm. Kita tidur lah gitu kan.
Udah gitu udah, aku nggak nge tuh dia karena habis mandi apa segala macam, aku tidur madep ke kiri gitu kan. Pas aku belok kanan, anjir, gue pikir Bunda Sarwenda lo pakai piyama ya kan? Pakai piyama satin lo, say. Pakai piyama satin kan, gue langsung menjerit lo. Piyamanya pattern gitu kan, piyamanya pattern gitu kan dia. Iya, pattern atas bawah sama celana. Makanya. Terus warna konjeng gitu set, kan. Oh, ya. Makanya. Langsung menjerit loh. Gue langsung menjerit loh. Terus pasti warnanya konjeng gitu deh. Warnanya menyala ya. Warnanya menyala, apa? Ya. Merah ya, Vi? Warnanya. Oh, yang merah jangan sampai lolos. Oh, merah ya. Merah jangan sampai lolos. Sama warna hijau. Tuh, ada 3 stel. Ampus gak tuh? Tahu kan Kak Ajun stelannya? Iya, kan kamar-kamar waktu di karantina. Iya. Kan sebelum Kak Ajun, Mas Brian dulu yang di kamar. Oh, Mas Brian dulu. Terus baru Kak Igun kan? Oh, berpengalaman. Jujur ya, sebenarnya waktu di asrama itu, sebenarnya yang dipanggil Bunda itu siapa sih? Yuk, bisa dijelaskan yuk. Aku loh, Ben. Aduh, cari jalan kemana. Kalau langsung dijelaskan, coba yang mau dijelaskan. Aigun, kok aja sih yang mau tuh karantina? Takdirnya Mas Bro. Aigun hebat loh. Hah? Aduh. Bun. Sedetail itu ya, Bun. Iya. Banyak ada Bunda, Kak. Bunda banyak ya di sini. Bunda banyak. Jadi siapa yang sebenarnya Bunda pertama di sini tuh? Mponia Bundanya. Mbak Gigi kan yang bilang. Mm-hmm. Cek deh. Bun, makanya gue tanya kemarin pas waktu di asrama, siapa sih yang dipanggil Bun gitu. Mponia. Apa Instagram? Udah tahu jawabannya kita, kan Kak Igun? Tapi kayaknya kita satu panggil Bun, semuanya panggil Bun ya jadinya. Iya benar deh. Kita panggil Bun itu juga. Tuh berawal dari Odan yang hari nyanyi lagu Bun. Jadinya iya, manggil Bun semua. Bro, tahan. Mukanya dikontrol katanya. Kak Igun, dulu. Aku mau di fallback. Aku juga belum di fallback. Hey, fallback bisa kali. Aku juga belum di fallback. Hey, nanti makeup dong. Kak Igun ada yang mau ngomong nih. Ada yang mau klarifikasi mungkin. Serem banget. Hai. Kamu ini ngambil suami orang ya? Kak Igun seru banget mukanya. Seru banget. Senyum, Pak. Kak Igun seru banget. Iya. Sehat-sehat ya Kak Igun ya. Kapan-kapan kita ketemu lah yuk. Klarifikasi. Besok ngelatih ketemu Kak Igun, dia di Rumpi Nusitnya. Ya, Kak Igun kan. Oh iya, salah. Di Rumpi. Kak Igun ke Rumpi. Kok Rumpi? Manja, betul. Bronis. Kak Igun Bronis. Ada Mbak. Apa namanya ini? Ini apa namanya? Enggak, itu bulu matanya Kak Igun tuh lihat. Lu pengen lu aku cek. Oh, lalang. Kak Igun nanyain pala mulu pusing. Oh, jadi yang nanyain ya, bunda itu ini ya bunda? Mana sih, kan gak ada, kan semua gara-gara Odan kan? Kita semua tadi kita menahan. Oh, bukan Mas Brian. Gak ada. Gak ada. Ya maaf. Iya, maaf. Semuanya bunda di karantina, sampai KOR. Iya benar. Itu ada yang dari Thailand loh. Dari Thailand mana? Sawadikap. Kapungkap. Ini dari Thailand. Sawadikap, Kapungkap. Marhaba, tuh ada yang dari Arab juga. Iya, berasa video call ya. Jepara. Udah. Oh. Ya, kita kayaknya mencium aroma-aroma. Kayak Ronsen ya, temanya Ronsen tadi ya.
monokrom ya jadinya, hitam putih. Eh, hey, wow. Hey, gak gitu. Hey. Hey, kita nemenin orang tua bercanda ya. Hey. Oh, lagi main-main filter. Lagi main-main filter. Kalau para satu emang gabung sama kalian ya? Gabung kok, itu lagi habis trek-trekan dia, jadi kecapean. Iya, kecapean ya. Oh gitu. Kak Igun, kok bisa milih papan juara satu sih kak? Apa tuh? Oh itu yang tadi ya, Cyber. Poninya. Ini dia, papan. Opan? Oh ini sekarang. Oh, Opan lagi buang air kecil ya. Udah agak. Kenapa? Kak Igun, Kak Rafli lagi galau tuh bacain komen netizen. Tuh, kasihan dia. Sabar ya, Kak. Apa? Dia galau soalnya bacain komen netizen. Enggak, galau. Ngapain emang komen netizen kenapa? Wow. Banyak tuh kak komennya. Kenapa tadi kan? Makin kurus bentar. Di. Kenapa sih? Benya. Pok tuh pok dipanggil pok. Pok dipanggil pok. Panggil tadi. Lu mau jadi artis nih ya? Siapa? Lu. Kaya... Lu mau jadi artis. Kayaknya kok kayak itu banget sih, ada merah-merah gitu ya. Apa? Gak kedengeran. Mungkin ada lubuk situ. Iya, yuk. Apa? Apa sih? Ini satu ruangan pada live berempat apa gimana sih? Enggak, kok kita beda-beda. Beda. Beda-beda kok. Bun. Bunda. Ya, Bun. Tuh, Odan. Bunda. Ayahnya kemana? Kanan dari mana? Kalian pernah, Bun, makan di warung angkringannya Rafli belum? Belum. Ayo, bareng yuk. Yuk, bareng yuk. Ayo dong. Oh, Kak Igun udah pernah. Dong. Ke Rafli ya? Lordi doang yang dateng. Bareng sama Kak Igun dong. Kak Igun udah dapet situ. Kak Aser. Lordi mana Lordi? Aduh. Lordi lagi di rumah, Bun. Kalau Lordi lagi sakit. Ya, saksofon udah pulang. Saksofon sih belum balik ke Jakarta, Bun. Dia lagi ada kerjaan. Ada kerjaan di Bandung. Itu satu botol, satu inian. Emang semana? Kalian nggak pulang udah jam 11. Masih kerja, Bun. Ya, Bun. Emangnya kayak Igun enak. Bentar ya, gengs. Emang lagi syuting apa sih di situ? Konten. Lagi bikin konten, Kak. Masak. Ini kok gini banget sih filternya. Masak Belanda, Kak. Seberapa, Kak? Iya, Pak. Bully kali, bully. Religi aturan itu. Nomor 3 lemot. Siapa nomor 3? Orang. Oh, 1, 2, 3. Kak Igun lagi ngapain? Kak Igun udah makan. Oh iya. Kak Igun, mau titip salam sama Kak Aura. Semangat ya kompetisi Miss Grand-nya. Ya, semangat ya Kak Aura. Semangat buat Kak Aura. Cayo. Terima kasih. Finalnya bulan apa sih Kak Igun? Maret tanggal 27. Maret. Ada voting-votingnya nggak sih Kak? Iya ada voting. Iya caranya gimana biar kita pada promo juga semuanya. Ya belum tahu caranya orang dia belum berangkat. Oh, iya. Semoga Kak Aura we did it Indonesia we did it. Harus nge-zoom gitu Amin. Mulutnya ya. Iya maksudnya apa ini? Rafli. Nakal dia. Emang itu we did it. Kenapa? Apa? Finalnya di apa? Di kota apa? Apa maksudnya? Di Bangkok. Sok tau gue. Bener kan? Rame di komen-komen ada yang viral ya di situ ya? Ada. Sini.
Apa mami? Kamu viral ya? Iya, alhamdulillah. Soalnya pada salah server ya? Iya, salah server. Ini tadi pada pelakor salah, bukan di sini dong, bukan gua, ya Allah. Tadi cowoknya siapa itu? Gayus. Astaga. Coba yuk klarifikasi yuk. Bisa yuk klarifikasi ke orang yang hey. Ini airnya semana sih? Kok ada pelakor sih tuh? Bukan pelakor. Gak ada pelakor di sini sayang. Ini yang waktu salah bun. Pertama itu. Nia Sabian. Hey, hey. Orang gila deh nulisnya. Lihat dulu. Kuning. Oh Nia, kalau pakai filter muka lo cantik deh. Iya. Eh Maigun, makanya kirimin dong makeupnya ngomong doang. Iya, Pan Gunawan kosmetik. Lu, gue takutnya lu pakai nggak nempel nih ya. Oh gitu ya. Letek. Udah follow back katanya bohongan. Makeup juga bohongan. Nggak bisa percaya gue mama lo kayak gue. Belum di follow back nih kita berdua. Iya, semuanya pelsong.